إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم سيدان جمعات marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita jagakan segala perbuatan kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita usaha supaya mengikut jejak langkah Nabi kita di dalam amal harian kita. Sidang Jumaat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bakit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mengajar akhlak yang mulia kepada manusia. Kenapa? Tujuan dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar akhlak manusia kerana akhlak merupakan sebesar-besar amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhlak merupakan sebaik-baik bekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita di hari akhirat nanti. Dan akhlak merupakan kayu ukur tinggi rendahnya iman seseorang. Akhlak merupakan maiwat tija wat iman kong tela kun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalukum man ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling mulia di kalangan kamu di segi akhlak. Dan akhlak juga akan jadi amalan yang paling berat di kelo tinggi Allah Subhanahu taala pada hari akhirat esa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min asqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat dikelo timenge hamba pada hari akhirat isa. Wa fi riwayatin, ada setengah riwayatnya, tidak ada amalan yang paling berat dikelo timenge orang mukmin pada hari akhirat isak lebih daripada akhlak yang mulia. Lebih daripada perangai yang baik. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala meratah kita di dalam Al-Quranul Karim dengan firmannya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu berbuat baik, berakhlak baik, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala suka dan kasih kepada orang yang berakhlak baik. Lau kunta ghalizan
Lau kunta fazzan ghalizal qalb. Jika sekiranya kamu ikhlas hati. Nascaya akan lari habislah orang yang ada di keliling kelala kamu. Jika kamu mempunyai hati yang keras, orang yang keras hati yang baikkan, nascaya akan larilah mereka-mereka yang ada di keliling kamu. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, manusia yang paling kasih, yang aku paling kasih, wa akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling rapat dengan aku di hari akhirat esok, ialah orang yang paling baik akhlaknya. Mereka ini bergandeng bahu dengan Nabi di dalam syurga. Sewaktu hari ditanya, seorang lelaki ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seorang perempuan mari dia cerita ke aku, kata dia semayang malam tu banyak, baca Quran banyak, zikir semua meroyak ke aku, hey Rasulullah, tapi aku dak perhati kelih dia tidak buti juga menyakiti jirai-jirai tepi rumah dia. Maka Rasulullah menjawab, ia finnar, perempuan dalam neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Sidang Jumaat, akhlak ni ada satu perkara yang penting yang nak ukur imej seseorang kata tinggi ataupun rendah. Sebab tu kalau kita tengok apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajar buku akhlak, dia kena kemalah ayat ajaran dia dengan Allah, berimej dengan Allah dan berimej dengan hari akhirat. Kerana akhlaklah yang nak ukur kata seorang ni berimej dengan Allah ke tak dan berimej dengan hari akhirat itu ke tak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa dia berimej dengan Allah dan berimej dengan hari akhirat, fal yukrim daifahu. Hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Tetamu yang datang menziarah di rumah dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Sesiapa yang berimej dengan Allah dan hari kiamat, dan maka hendaklah dia memuliakan jiran di tepi rumah dia. Begitulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab tu kita tak boleh nak laklai mariat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum linisa'ihim. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Walaupun orang lain seluruh dunia dak puji kata kita molek dan baik, tetapi apabila ditanya isteri kita, anak keluarga kita, maka jika tidak baik dengan anak dan isteri di rumah, maka Nabi tidak aku kata dia tu orang baik. Maka sebab tu, sebaik-baik kamu ialah orang yang baik dengan ahlinya. Dan perempuan yang paling baik sekali ialah perempuan yang baik dengan ahli dia. Maka sebab tu dari segi cakap fair kita dengan anak dan keluarga kita, kita kena belajar macam manakah ajaran Islam hajar kita dengan anak dan isteri kita. Cakap baik dengan isteri, cakap baik dengan anak dan keluarga di rumah, maka adalah pahala sedekah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita memuliakan anak-anak kita dan muliakan haikiat lu la haikiat paraya. Akrimu auladakum. Jau cung haikiat lu-lu kong tan. Ini ajaran Islam. Dengan anak kita, kita nak haikiat dia. Tak boleh kita nak pergi maki dia di depan orang ramai. Tak boleh kita nak pergi supah dia di depan orang ramai. Dan sebagainya. Daripada di sinilah perkataan yang baik inilah
akan tumbuh sebagaimana yang Allah Subhanahu taala berbanding di dalam Al-Quranul Karim. Cakap yang baik tumbuh di bumi, maka pucuk yang naik sampai ke langit. Daripada ucap yang baik, dia akan berbuah amal-amal yang baik. Maka sebab tu akhlak merupakan kayu ukur imej kita, kata tinggi ataupun rendah. Dan sebab ni, mailah sama-sama kita cuba islahkan diri kita, baikkan diri kita dengan baik pun dari segi cakap kita, perbuatan kita. Kerana semua ni adalah perkara yang nak ditimbulkan keluarga bahagia dalam rumah tangga. Dengan sebab cakap pening lah, maka tersekatnya kasih saya di antara dua orang manusia. Dua kampu ti mai di, pen man kan, ti mai sama ti jarak kan dah. Rau aja lak lei, rau aja dua man pen reng lek noi, teh kampu ti di nan, pen sing roi jai. Kuam rak di antara satu sama lain. Maka sebab tu cakap pen ni adalah penting sekali. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita tidak cakap akan satu cakap pen mereka ada raqib dan atib dia catat. Maka sebab tu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an telah telah mengajar umat manusia di masa dia, dan katanya apabila manusia banyak cakap maka dia banyak salah, apabila banyak salah maka dia banyak dosa, apabila banyak dosa tempat dia adalah neraka wa na'udzubillah min zalik. Mailah sama-sama kita pakat bina keluarga kita sebagai menjadi keluarga bahagia. Ramaruamkan sang krop kuati opun, ครอบครัวที่ผาสุกโดยการเริ่มจากตัวของเราเองเริ่มจากคำพูดของเราพูดกับลูกๆของเราคำพูดในการใช้กับภรรยาของเราที่บ้านในฐานะที่เราเป็นผู้นำเพื่อที่จะสร้างครอบครัวที่ผาสุกแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นเงสบะตุซายซูสไกลากิปาดาดีซายะdan kepada ahli jemaah kita semua, kerana learning banyak masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat. Kalau kita tidak pakat, kalau tidak kita tidak membina, nanti masalah tadi ia akan lebih merebak dan muskilah-muskilah berlaku di dalam keluarga yang kokoh besar lagi. Sedangkan perkara cerai tangga dalam rumah tangga adalah beci-beci amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita kena tahu kata puca yang dok berlaku meskilah panha ที่ เกิด ขึ้น ใน ครอบครัว นั้น มัน เกิด ขึ้น จาก อะไร เพราะฉะนั้น พวก เรา ใน ฐานะ ที่ เป็น ปัญญาชน orang yang Allah Taala taklifkan supaya ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mari pakat dan membinakan dan keluarga kita supaya menjadi keluarga yang bahagia, dan kita kena pakat blok segala fitnah yang akan berlaku supaya widalah keluarga itu berpecah belah nanti insya-Allah Taala. Dan kita banyaklah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala merahmati kita, keluarga kita, anak kita, isteri kita, dan jaga segala fitnah-fitnah yang akan berlaku dalam rumah tangga kita, sama ada kecil ataupun besar. Mudah-mudahan kita akan hidup di dunia ini dengan bahagia dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dan di dalam membinakan keluarga kita, anak kita, kita kena jaga molek lelaki dan perempuan, terutama anak-anak perempuan. Tak boleh kita nak wia duduk gi mana-mana dengan tidak ada keizinan kita, kerana kelebihan orang perak anak tina ni sangat besar. Siapa dia perak anak tina dua orang, selamat daripada fitnah Allah Subhanahu Taala, tiada syurga pada dia. Dan anak jatuh pun seperti juga, itu tanggungjawab kita yang Allah Subhanahu Taala sebut di dalam Al-Quranul Karim dan Nabi sebut di dalam hadis, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu akan ada tanggungjawab dan kamu akan bertanggungjawab mereka-mereka yang berada di bawah pimpinan kita. Dan juga satu perkara yang awiya diselamat, kita kena berlaku adil di setiap perkara di dalam keluarga. Kalau kita ada dua pun kena adil dengan dua, keadaan anak-anak berapa pun adil dengan anak-anak yang berlaku. Kerana ini adalah satu fitnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis dia, lima bala yang Allah Ta'ala segera balanya apabila dilaku oleh manusia. Satu, apabila pemimpin, sama ada pemimpin dalam rumah tangga hingga siapa siapa kepada pemimpin negara, apabila hilang keadilan, maka akan berlaku fitnah besar, iaitu perkelahian di dalam masyarakat, perkelahian di dalam rumah tangga. Beberapa banyak anak yang balah dengan sebab buku harta yang tidak adil dalam pembahagiannya. Beberapa banyak adik-beradik berbalah tikai bunuh-membunuh dengan sebab ibu bapa tidak berlaku adil dalam rumah tangganya. Maka sebab tu saya nasihat pada diri saya, kepada ahli jemaah kita, satu perkara yang nak jaga fitnah juga, iaitu kena berlaku adil di dalam rumah tangga kita dengan anak kita, dengan isteri kita. Nanti Allah Ta'ala akan jaga fitnah-fitnah tadi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia selawat pada Nabi satu kali, Allah Ta'ala selawat kepada dia 10 kali. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada diri kita, keluarga kita dan kepada umat Islam. Karena doa ni merupakan kemuncak amalan dan sebaik-baik amalan. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah kemuncak amalan sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga doa merupakan senjata orang mukmin. Orang mukmin dia kena selit senjata dia, iaitu dengan doa. Ad-du'a silahul mukmin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا عزيز يا قهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.